Sebenarnya perbelanjaan untuk mengurus seseorang yang diletakkan di bawah quarantine station, di dalam quarantine station, kalau diletakkan di bawah Institut Latihan Awam, kita kena berbelanja sebanyak 4,700. Kalau kita letakkan di hotel-hotel yang kita wartakan sebagai quarantine station, perbelanjaannya 4,100. Jadi kalau kita lihat hari ini, apa yang dikatakan prihatin Kerajaan Perikatan Nasional, B40, pelajar-pelajar dan juga orang kurang upaya ditanggung oleh kerajaan. Yang lainnya, kita cuma contoh kalau dilihatkan di hotel-hotel, PUS ataupun orang yang wajib dikuarantinkan, kalau mereka datang dari luar negara, mereka kena diletakkan di hotel itu dengan membayar RM150. Ini adalah setengah daripada total perbelanjaan yang disebutkan yang ditanggung oleh kerajaan. Jadi kalau kita lihat hari ini, kita mahu mengekang segala bentuk perbelanjaan yang lebih besar. Saya sebutkan tadi, kita telah berbelanja begitu besar. Kita tidak mahu lagi memikul tanggungan yang begitu banyak, yang meningkat. Dan kita pastikan cuma kita memberi keprihatinan kepada golongan B40, orang keupaya dan pelajar-pelajar yang tertentu. Kalau mereka ini contohnya ibu bapa sebagai pelajar-pelajar persendirian yang mempunyai pendapatan yang tinggi, ini Kementerian Luar Negara akan menyelaraskan maklumat-maklumat untuk memastikan kita memberi bantuan yang bersasar. Terima kasih. Minta mungkin bagi pecahan dan mungkin dalam bentuk bertulis pecahan tu. Pecahan itu kita akan bagi dalam bentuk bertulis. Terima kasih, Menteri. Terima kasih, Mas. Ya, soalan tambahan kedua saya jemput sebelah sini. Terima kasih, Mas. Berhormat Menteri, saya ingin bertanya berhubung dengan isu yang tular dua hari lepas, iaitu seramai lebih kurang 100 lebih orang pelajar yang tiba dari Yaman yang dikuarantin di sebuah hotel dengan bayaran sebanyak RM1,890 untuk seorang pelajar. Dan kalau mereka masih belum menjelaskan bayaran tersebut, mereka dikehendaki tunggu di lobi hotel sehingga datang keluarga untuk bayar. Dan isu ini tular. Terima kasih, Muhammad Menteri. Sila, Menteri. Datuk Yang Pertua, masalah itu telah pun diselesaikan. Ketika itu kita nak menjelaskan maklumat. Contohnya saya nak sebutkan tadi, pelajar-pelajar yang pulang dari Yaman, kita telah buat ketetapan untuk golongan B40 dan juga yang kurang berpendapatan. Jadi maklumat itu diselaraskan oleh Kementerian Luar Negara dan juga lembaga hasil. Sebab kita tak boleh buka pintu untuk semua pelajar-pelajar untuk kembali sebab melibatkan perbelanjaan yang begitu tinggi. Apapun 150 lebih kurang, 148 tak silap saya, telah pun ditempatkan di kuarantin itu sebab mereka mengambil masa untuk membayar deposit dan kita mengenal pasti siapa yang mampu bayar, siapa yang tidak mampu bayar, siapa yang B40 dan sebagainya. Terima kasih.